Terus itu tuh. Habis ya. Motor. Motornya motor apa ya? Kalau sekarang yang ngetrend tuh yang agak gedean PCX ya, NMAX. Ini ngomongin yang jalan-jalan yang lurus nih ya. Iya, padahal aslinya suka belok. Iya, yeah, belok ke kanan deh nih. Lu kalau gitu. Oh, cuy, belok cuy. Kalau pas kenal gua zigzag dia. Asai DC, baik. Oke, okay, sekarang kita ada di basi edisi ke-24. Ini kita bakal bahas tips sedang merana-merananya. Karena selalu seri-seri dan seri oleh Ot. Bro, ya. Dengan Bro Kim ya. Ya, siap. Ini kolektor jersey Manchester United. MU. Lu MU sekarang gimana nih? Dengan ada CR7. Kalau ada CR7 ya jelas sih. Secara apa, target goal, target man itu pasti ada ya. Jelas itu, jaminan pasti. Cuman bola nyampe ke dianya gak tahu kapan. Susah banget kayaknya bola. Bentar bro, gue agak ragu nih. Oh nyala. Gua traumatik deh. Mati soalnya. Gara-gara. Dia agak ini ya, agak ada si Ansel, ada sedikit nafas lah ya. Pasti nafas, karena kan ibaratnya pengalaman ya, kualitas sama mental juara lah. Gak itu enggak bisa bohong. Bisa mental bohongin, juara enggak ya. Bisa bohong. Lu cinta MU dari kapan nih? Gua cinta MU tuh pertama kali pas Piala Dunia 98. Karena Beckham. Oh, Beckham. Karena Beckham. Apa karena ada kemiripan lu dengan Beckham? Jauh lah. Oh, enggak apa-apa. Kan gua muji kesukaan aja. Kesukaan aja. Karena apa nih? Style-nya, tendangannya, pemainnya? Tendangan. Terus terang tendangan. Karena skill ya? Skill. Skill tendangan bebas itu jadi ciri khas banget lah. Ya, kalau gua sih karena kegantengannya. Enggak lekang itu. 11-12 lah ya. Lekangnya. Era 98, treble winner. Yes. Lu makin suka lah ya? Makin suka. Jersey pertama yang lu beli musim berapa nih? Justru kalau jersey pertama yang gue beli, gue pas pada saat awal suka itu nggak terlalu nikmatin jersey. Nggak menikmatin ya. Memang nikmatin jersey belum terlalu lama juga. Tapi jersey pertama beli itu Wayne Rooney. Wayne Rooney ya musimnya. Justru kecintaan ke Wayne Rooney yang kena apa setelah eranya Sir Alex ya. Yeah. Dia sosok yang leader ya. Baru lu beli jersey baru ya. Baru mulai beli dikenalin. Oke. Okay. Dan kita di belakang ini kita ngomongin jersey-nya Manchester United nih. Yes. Kita mulai dari musim ini coba deh yang menurut lu coba dia. Kalau apa yang menurut lu jersey ya kalau ini kan versi yang banyak memorabilia. Taplak meja orang-orang bilang taplak meja orang bilang dan banyak dicengin pastinya karena fan Persie yang waktu itu dibeli cuman kejawab tuntas sih yeah. Karena kalau di musim ini Sir Alex benar-benar beli yang dibutuhin yeah. Nah mungkin MU sekarang juga ngelihatnya seperti itu yeah. Beli yang benar-benar dibutuhin cuman pelatihnya nggak dibutuhin betul. Kata lo ya ini musim 2012 ya 2012 dengan motif yang keluar pakem sih menurut gue kotak-kotak dengan yeah. Apakah ini ada hubungannya dengan Sir Alex di Scotland? Bisa jadi, karena Sir Alex akhirnya mau nggak mau karena musim sebelumnya kalah selisih gol doang yeah. Jadi harus, ya dia harus ngejar gol, makanya goal. Beli target man striker yang udah jadi kan Van Persie. Van Persie. Kenapa lo ini unik banget menurut lo, jersey ini? Uniknya jelas, karena banyak momen di mana Van Persie itu kayak musim sebelumnya sama City yeah. Kalah selisih gol yeah. Nah, dia kebukti kan udah mulai itu di awal-awal musim ini tuh yeah. Ngegolin 8 match awal juga dia konsisten kan. Nah pas ketemu Manchester City nih skor udah 2-2 tendangan bebasnya itu yang paling nggak bisa lupa tuh. Oh iya, balikin keadaan keren ya dengan nomor punggungnya pun 20 nomor punggung 20 akhir musim jadinya champions ke-20 yeah, dengan gelar yang ke-20 akhirnya ya. Ke-20 akhirnya sampai lewat. Sekarang ya belum pernah ada nah, lagi itu dia. Udah hampir satu dekade berarti. Harusnya si R7 jangan nomor 7, nomor 21. Kapanin nomor 7. Biar sesuai dengan gelar ya. Si R21. Masalahnya balik lagi market. Market ya, setuju ya. Si R7 nggak bisa kalau nggak pakai 7. Ada halnya ini ya. Kalau yeah. lo soal jersey MU ini kan banyak banget historinya ya. Yes. Ada gelar ke-20, sesinya apa pelatihnya Sir Alex terakhir juga yeah. Di musim ini. Betul. Lu kalau belanja jersey biasanya menghabiskan berapa sih? Paling belanja, banyak. Belanja
namanya kita waktu itu ngawalin ya. Yeah. Ngawalin awalnya, itu awal itu pasti kita ngeluarin budget masih juga di sekitar 500 ribuan masih coba-coba. Oh, bukan yang KW kan langsung yang asli. Wah, langsung lah original waktu itu. Ke Fashion Store-nya? Enggak, waktu itu sebenarnya kita kenal dari kolektor juga. Oh, kolektor juga. Saya kenal dari kolektor juga. Nah, setelah itu baru deh nyari teman yang memang sebenarnya udah teman kita dari lama. Yeah. Dia udah cinta jersey duluan, yeah, udah mainan MU duluan, banyak tuker pikiran, nah, akhirnya kita tuker pikiran sampai lupa tuker jodoh. Lupa. Ini jersey MU ini lah, layak banget ya maksudnya layak. Menurut lo. Worth it banget ya. Worth it. Dan jarang sekarang nemu di market yang kayak gini nih. Jarang ya? Namesetnya masih rapi, sponsornya masih rapi, patchnya juga masih bagus. Biasanya kan PR-nya kalau kayak gini banyak teman-teman yang patchnya ya. Saya dapat juga koleksian itu patchnya juga kemerahan gitu. Kemerahan. Sulit. Ya. Di sini ya ownernya rajin soalnya ownernya yang dapat. Di sini. Rajin dulu nih. Rajin berawat ya. Udah rajin ngerawat. Ya ini masih dicari ya sama anak-anak MU ya. Masih. Musim ini ya. Masih. Karena sulit lah dapat koleksian yang bagus untuk musim ini. Oh ya susah banget ya. Kalau scrolling nemunya biasanya biasa gitu kalau jersey itu yang awalnya dihina, disebut jelek, pada akhirnya justru yang dicari ya. Iya. Tinggal tunggu momen aja. Nah, momennya mesti dicari itu. Ya, tunggu momen. Bisa jadi ini nanti momen lagi. Iya. Makanya langsung beli deh jersey-nya. Betul. Ini jersey pertama yang kita bahas sama Kim. Ya. Ini jersey keduanya Kim yang di atas ini sih wajib banget sih kalau lu anak MU sih. Bahaya banget sih kalau lu anak MU nih ini. Kalau anak MU sih bilang ini kalau bisa nyembah gini deh ya. Coba deh kalau ada yang cepet nemunya. Boleh lah. Boleh. Kabarin. Paling susah dicari. Iya ada di sini. Paling susah dicari. Makanya ini langsung nyarinya di sini. Langsung transaksi dia mesti. Langsung transaksi. Bilang aja dari Tipot. Ya. Ini ntar tayang loh. Calo. Pula. Pokoknya sekali keluar cepet ini dicarinya. Iya, ini musim 94 ya. 94. Dan hitam. Hitam. Oh. Mendung. Tapi mendung soalnya habis itu kan habis kungfu langsung ban. Penjara. Langsung ban, nggak bisa main setahun kalau nggak salah dulu. Tapi ini unik dari segi jersey pun menurut gue kualitas di si jersey ini desainnya menurut gue keren banget sih. Justru memang yang musim-musim seperti ini nih yang selalu apa? Watermarknya. Iya. Unik. Detailnya. Nah, apalagi bonus nih belakangnya. Oh. Biasanya ada anak bertanya pada bapaknya. Iya. Kalau ada namesetnya Cantona, yeah, pasti selalu ada nameset Cantonanya. Ini tuh menurut gue dari font aja tegas banget tuh. Tujuhnya ini menurut gue dari font ini tuh orang langsung idiotik. Dan sulit kan maksudnya kayak ada umbronya di sini juga yang selalu jadi ciri khas nameset. Yang lo inget nih selain kungfu di musim ini? Oh iya. Nah, banyak sih sebenarnya yang inget. Pasti yang diinget selalu dekatnya ke kungfunya. Kungfu ya. Dan kabarnya tuh yang ditendangnya sampai sekarang juga drop, hidupnya nggak bener. Karena emang dia juga karakternya nyampah juga nyampah gitu. Juga. Nyampah juga emang, makanya betul, layak ditendang kungfu katanya orang-orang sih ya. Pastilah yang dilawan nomor 7 Manchester waktu itu kan jadi kapten juga. Iya, apalagi ini juga sponsornya Sharp Qcam ya. Juga ini banget ya, memorable juga ya. Memorable pasti. Seberapa banyak sih orang nyari jersey ini di komunitas lu? Seberapa banyak? Salah satu yang kalau biaratnya kalau misalkan nanya itu, tapi orang-orang lama sih biasanya, ya, lama, ya. Generasi yang memang cukup ada kenangan sama ini. Iya. Ya, kalau kita ketemu 2-3 orang pasti suka nanya, cariin dong kalau ada. Tapi kalau anak baru pun kalau udah tahu historinya pasti nyari. Pasti nyari. Karena dia bakal merasa lebih iya, rebel. Dan sah lah lu punya. Generasi nomor 7 berurutan kan kalau iya, dirunut. Sekarang pasti Ronaldo backup, mundur lagi ke Beckham langsung ke Cantona pasti. Iya. Langsung ya pertama sih menurut gue yang memerlukan nomor 7 ya Cantona walaupun best juga pakai ya. Betul. Just best juga. Best itu generasinya udah lebih iya, lebih senior lagi. Lebih oldies lah ya. Old school. Umbro, lu di rumah ada berapa koleksi? Koleksi kalau MU ya, MU
3 lusin ada kali sekarang. Anjir, 3 lusin, bro. Dari musim berapa tuh yang paling susul itu, Rek? Paling tua 92 kalau enggak salah gitu. Lu dapetin harga berapa tuh? 92 sebenarnya gua enggak dapat satuan. Iya. Yeah. Dapat memang dari Kodian bilang dari coach gua sih. Oh, coach lu. Coach gua kebetulan lagi memang pengen moving. Nah, terus dia mesti pindahan itu segala macam. Iya, enggak kebawa. Enggak kebawa lah kalau sebanyak itu. Paling dia nyimpan cuma 1-2 memorabilia. Widih. Dikasih ke gua 2 lusin. Anjir, jual murah ya? Enggak. Oh, tetap aja bagus, Pak. Tetap harus, harus ngargain. Lu yang lu enggak anjir gitu banget enggak anjir. Enggak, tegas biar tegas. Iya, iya. Biar anak-anak. Kalau sama harga JFC jangan sadis. Oh, iya. Lu habis berapa tuh bos lu itu tuh? Habis ya. Motor. Motornya motor apa ya? Kalau sekarang yang ngetrend tuh yang agak gedean PCX kali ya. NMAX kali ya. NMAX kali ya. NMAX lah. Lu kerja lu apa sih, Bro? Kerja gua abang ya. Plastik sih sebenarnya. Enggak, bener. Kerja lu apa kerja lu? Gua sebenarnya di manufacturing. Wira swasta atau wira swasta? Swasta ya. Manufacturing. Wih. Manufacturing. Lu menyisihkan gaji lu buat beli jersey itu berapa? Menyisihkan buat beli jersey ya. Ada kan mestinya budget buat hobi gua nih. Budget buat hobi lebih banyak bolanya sih sekarang. Cuma kalau jersey ya 20%-an kali ya. Wih, ada. Cuman ya. Lebih baik 20% dikumpulin agak lama. Nah, begitu emang butuh muncul barang yang bagus, sama yang kita suka, kita ambil. Gitu sih. Lu pajang semua di kamar lu ya? Beberapa. Ganti-gantian kita pajang supaya enggak bosan. Ada yang protes kan lu pajang di jersey? Yang penting jangan bilang bini. Sama semua jangan. Jangan bilang ke bini ya. Kurangin yang ini mau gue rekam nih. Satu pesan nih buat teman-teman yang pecinta jersey Manchester ini. Kenapa sih wajib punya jersey MU-nya? Paling tidak ya, sebenarnya yang pertama dengan kita ngedukung tim kesayangan kita lah. Itu kan juga ngasih support, karena waktu itu kayak baca artikel juga Sir Alex pernah ngasih pesan ke pemain kan. Nah, fans yang datang itu yang ngebayar gajinya. Iya. Tapi enggak disamperin. Epra itu. Tragedi Epra di bus ya. Jadi dukung tim kesayangan. Salah satunya kita ya, meskipun enggak koleksi banyak, paling enggak ada satu. Satu lah ya. Ada satu. Ya. Untuk support dan kecintaan gitu. Dan ini pun jersey vintage ini kalau lu susah nyarinya langsung aja lu mampir ke V24 banget. Betul. Karena di sini komplit. Kalau mau jersey ini cepet-cepetan deh lo. Ntar posting gak habis tuh. Tadi udah ada yang kode kayaknya kan. Udah ketangkep di layar belakang kamera juga udah ada yang kode tadi. Cepet-cepetan aja jersey ini. Cek, dah. Gue kalau cukup, gue beli deh sekarang deh. Ada lagi disampaikan, bro, buat para pecinta jersey? Kalau teman-teman jersey, paling pesannya rajin-rajin ngerawat, jangan bosen. Nah, itu cara ngerawat sih, bro. Gimana sih, bro? Biar lo gak jamuran, terus kalo ada warna. Kalau yang ininya putih kan suka ada coklat-coklatnya gitu. Betul. Kalau itu ya kita belajar juga sih dari teman-teman kolektor yang lain cara ngerawatnya. Tapi yang jelas ya kita ikutin di wash tag-nya, jangan masuk mesin cuci, jangan terlalu lama direndam. Kalau bisa cuma digantung aja. Yeah. Itu kan. Kayak terus, hubungan ya. Kayak hubungan. Cuma kalau sekali dipakai mendingan pakai daleman. Daleman ya. Paling nggak ngejaga di apa tag size. Oh, terutama tag yang size. Sekarang kan gampang banget lunturnya tuh tag size. Oh iya. Yeah. Komentar lu tentang jersey MU musim ini Adidas. Jujur B banget sih. B. Biasa. Jujur B banget. Biasanya karena apa, sponsornya atau modelnya? Overall design. Overall design ya. Nanya sama temen yang emang udah ibaratnya bener-bener paham desain juga minta pendapat juga. B banget. Kalau yang paling the best? BPL Master. Paling the best buat gue itu tetap di musim awalnya Ronaldo ya. Oh, musim awal Ronaldo, bener. Kemarin yang gue pas sama Dias itu bener tuh. Musim awalnya Ronaldo, Ronaldo itu beneran 2003 ya. 2003. Ya. The best banget. Orang suka keliru tuh kadang masang headsetnya. Karena agak sama gitu ya. Karena pakai dua musim. Iya. Sama Beckham sama Ronaldo kan. Iya. Pas ganti musim berikutnya debutnya Ronaldo masih pakai jersey yang sama. Kenapa itu sebut lo the best? The best dari sisi desain bagian bawah, belakang gitu. Kemudian motif hitamnya, garis. Kemudian dari sisi sponsor emboss masih tetap
Oke ya. Paling apa ya, paten lah kualitasnya. Kita bisa bilang. Itu omongan langsung dari pecinta aja Manchester United langsung ya. Oke, okay, thank you. Bro. Siap, thank you. Gua lupa namanya. Kim. Bro Kim. Kim Kurniawan. Sehat-sehat ya, makin berlebih. Thank you. Thank you di Basi 24. Apalagi bakal kita bahas di jersey selanjutnya? Tungguin. Makin basi hostnya, makin basi darah sumbernya.